Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kembar Teknika. Di sini kita adalah bergerak di bidang perakitan mesin dan khususnya kita adalah spesialis untuk alat-alat bangunan. Nah, di sini kita ada salah satu produk kami yaitu alat cetak paving genjot. Nah, langsung saja bagaimana cara mengoperasikannya dan ini adalah baru selesai kita produksi dan kita uji apakah dia layak untuk kita kirim langsung ke pelanggan. Juga kita menggunakan motif polosan, bulat atau segi enam di dalamnya ataupun juga ada yang setengah 3D. Oke, ini langsung yang kita gunakan adalah motif polosan aja yang segi enam. Untuk ketebalannya sendiri itu bisa kita setting dalam artian antara dari 6, 8 ataupun 10 juga. Jadi bisa kita setting ketebalannya juga. Jadi tidak patokan kalau hanya 8, 8 saja enggak. Jadi bisa juga 6 tebal 6 ataupun 8 sampai 10. Oke, langsung kan. Oke, ini langsung ini adalah sampai mentok stopper ini. Gitu dah, kita buka lagi. Ini ada pengaitnya untuk mengeluarkan gitu. Kita buka, ini adalah bukanya horizontal, terus kita sungkit. Oke, sudah, langsung kita keluarkan coba seperti apa hasilnya. Bisa kita lihat, ini adalah hasilnya, bisa dicek langsung untuk kepadatannya. Nah, ini adalah kepadatannya, sangat padat, sangat rapi, halus. Ini adalah motifnya, motif polosan aja, tapi di pinggirnya tetap ada napnya. Oke. Demikian tadi cara pengoperasian alat paving genjot tanpa hopper sekaligus pengujian apakah alat ini sudah layak untuk kita kirim ke pelanggan kami. Cukup sekian, jangan lupa like, komen, dan subscribe sehingga kita lebih berkembang lagi, lebih berinovasi lagi sehingga dapat mendukung dari usaha kecil menengah. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.